Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami ya di media.com. Oke, kita akan melanjutkan di video yang sebelumnya. Jadi ini ada kit pump 8403 5 volt. Oke. Jadi ini lagi viral. Untuk outputnya ini bisa dihubungkan menggunakan resistor 1 ohm ya. Jadi kita coba. Untuk membuktikannya langsung saja kita solder. Jadi untuk kit pump sendiri teman-teman pasti sudah pada paham cara penyambungannya atau perakitannya juga sudah pada paham ya. Oke, kita solder untuk R out. Kita kasih solder dulu. Nah, kita kasih tegangan. Oke, kasih tegangan pakai micro USB ya ini ya. Oke. Sudah. Kemudian kita kasih R 1 ohm. Jadi ini R-nya semua 1 ohm semua. Tinggal disolderkan. Oke, kita solder kayak gini semua. Kemudian untuk yang positifnya kan ini kan tengah ya, L positif sama R yang positif ini tengah. Sudah kita kasih R. Ini dihubungkan jadi satu, yang positif sama positif kayak gini. Kemudian yang negatif ini sama negatif dihubungkan juga. Oke, ini hanya percobaan kayak gini aja. Kemudian kita kasih jepit biar mudah untuk pemasangan speaker merah. Oke, sudah jadi ini. Kemudian kita coba. Oke, kita akan coba menggunakan speaker 12 inch. Nggak nanggung-nanggung ya, langsung ke 12 inch. Katanya kalau dikasih R kayak gini, kekuatannya nambah menjadi Superman. Jadi kita langsung aja kasih 12 inch. Dan sambung ke HP. Colok ke cas. Dah, tadi dah bunyi.
ternyata dikasih R1 ohm bisa nyala dan suaranya lebih kencang daripada tidak dikasih R1 ohm atau tidak dia gabungkan ya. Jadi ini outputnya dijadikan satu, dilewatkan resistor 1 ohm. Kalau lebih dari ini nggak bisa mungkin, karena ini hanya untuk hambatan yang dikit aja. Oke, untuk eksperimen kali ini berhasil. Teman-teman silakan mencoba, untuk skemanya mudah sekali, hanya kasih R1 ohm 4 kali dan dihubungkan sama positif dan negatif sama negatif. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, bye-bye.